Satu hari nanti tuan-tuan akan faham. Bila? Saya tak tahu. Apa yang saya buat tuan-tuan, usaha saya adalah pada ketika saya belajar, bukan zaman tu, tak lama pun, 2014 baru dalam 6 tahun, tapi macam lama. Pada ketika tu, ilmu bimbing tuan-tuan dalam bentuk DVD, 2016. Dalam bentuk DVD. Kita orang beli bagi orang-orang yang dah lama tu, kita dia tahulah, harga DVD tu 300.5 ke 200.5, saya dah lupa. Itulah tuan-tuan, itu sahaja dalam bentuk video. Lain tak ada. Lain tak ada. Dekat YouTube semua tak ada. Kalau tuan-tuan tengok dalam bentuk bertulis, memang pening kepala. Kena 5 orang, 5 version. Pening kepala. Jadi, DVD tu saya simpan. Sekarang tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak Cikgu Omar bercerita kat YouTube tu, ramai orang share semua tu, itulah DVD dia. itulah tuan-tuan saya guna sampai sekarang. Itulah. Itulah DVD dia. Sampai sekarang saya ada simpan lagi. Kenangan. Jadi, apa yang saya nak cerita, apa yang saya nak tuan-tuan buat adalah usaha. Kita buat, ulang. Makin lama dia makin perfect. Dan kita akan nampak. Saya melihat garisan, 8 garisan pening kepala. Saya tuan-tuan dilahirkan buta warna. Buta warna. Kelas pertama Cikgu Umar buat, saya nampak color, ya Allah, so colorful. Satu benda tak faham. Tak faham. Jadi, tapi tuan-tuan yang mungkin dapat ilmu apa yang saya kongsikan ni, tuan-tuan mata lagi cantik pada saya, tuan-tuan, dalam grup saya yang berbayar tu, ada yang 3-4 bulan, DPM saya, bang, saya dah profit, ush, dia kata ada skin korang ni. Saya 23 tahun baru rasa profit, bang. Bakar 3 tahun. Kalau saya stop 22 tahun, tak ada profit dah. Tapi itu risk investing, perjalanan hidup. Saya terima. Tapi saya seronok. Saya seronok benda tu. Sebab setiap kali kita faham tuan-tuan, sebenarnya dia dah tertulis. Pada ketika itu kita faham, memang best. Memang best. Tapi satu benda, jangan kedekut lah. Itu je. Mau ilmu tuan-tuan nampak sesuatu, lepas tu cuba macam, ish, aku tak nak beritahu lah. Percayalah. Percayalah dan saya yakin. Ilmu tu tuan-tuan, dia akan tumpul. Dia akan tumpul. The moment tuan-tuan nampak, tuan-tuan cerita, tuan-tuan share dengan orang, percayalah, ketika tuan-tuan bawa kereta, duduk termenung, minum air teh, air kopi, kedai-kedai bilik air, air dia datang. Kenapa aku tak? Tuan-tuan. Benda tu akan datang. Air mandi je tu. Yes. That's why, bila kita banyak memberi, sampai kita fikir, ya Allah, banyaknya aku dapat. Ilmu tuan-tuan, ilmu tak pernah putus, kefahaman tak pernah putus, sebab ilmu ni berkembang. Alhamdulillah malam ni, wow, 10-11, baru 11 minit ni, 100 orang. Terima kasih apa semua. Okay. Since si dah biru kan tadi kan, UK pun dah biru. Ada yang dah TP ke? UK belum tadi? Dah. Belum. Siapa yang dah TP tuan-tuan, biasanya dia ada dua perkara kenapa dia TP. Pertama, risau lah. Kok dia terjun balik. Betul tak? Kok dia terjun. Tuan-tuan, dia punya kok tu sampai bila pun kok. Sama macam saya lah. Kok dia. Kedua, orang tu luar gajah. Tu je. Modal 100, masuk 0.1, 5 layer. Tuan-tuan, trading currency atau trading yang ada leverage besar, kalau tuan profit, betul tuan boleh buat gila-gila profit sebab dia naik tu laju tau. Dia tak berpatah balik. Dah tempoh tertentu. Contoh ingat tak masa NFP? Sorry, FOMC pukul 2 pagi. Apa jadi dekat USD? Apa jadi dekat gold? Masa tu. Siapa yang silap automatik tuan-tuan hangus semua sekali. Siapa yang betul memang pergi. Ketika tu kalau tuan-tuan tak ada ilmu, itu kira nasib. Tapi tuan-tuan, nasib ni, nak tahu nasib tak nasib, kedua, ketiga, keempat, kalau tak boleh profit, itu memang nasib lah. Kalau tuan-tuan ilmu, tuan-tuan boleh ulang. Boleh ulang. Ulang. Kalau silap, tuan-tuan tahu kat mana silap. Kat, macam saya tuan-tuan, saya mesti cerita, orang tanya, bang, kat mana bang stop loss? Saya cut loss. Tapi saya tidak mengambil semua modal yang saya ada tuan-tuan. Apa yang saya ada, saya ambil dalam 10%, 20%. Saya trade sikit. Bila saya rasakan setup tu cantik, saya tambahlah. Tapi tambah menggunakan akaun yang berbeza dan broker yang berbeza. Itu yang saya amalkan.
sekurang-kurang dua, sekurang-kurang dua broker lah. Eh, mungkin datang buy buy UKIP, nak scalping broker A. Eh, nak film broker B. Bukan apa. Kita berjaga-jaga, al-maklum lah kan. Sekarang dah jangan berlaku. Dulu-dulu masa the last 5-7 years, ada broker baru kejap, lepas tu dah tak boleh bayar. Dah pening ke tuan-tuan? Sebab satu lagi sampai kaki swing eh. Kena broker tu tiba-tiba bila kita nak withdraw, mak broker tu tak ada. Alamak. Penat. Jadi kita mempelbagaikan broker dan juga mempelbagaikan kita punya account. Okey, 13 minit dah. Saya open. Ada soalan, silakan. Siapa nak bertanya? Tanya je. Tentang market ke minggu ni? Alright, silakan. 100 orang ni, takkan seorang tak bertanya. Percuma saya tak charge. Saya nak kongsi je bang malam ni. Silakan. Saya menunggu. Hai, senyap dan sini. Saya tak makan orang. Saya tak makan orang. Okay, salam. Siapa tu? Boleh kita analisa Jiu? Ah, Din. Ya, yes, saya. Okay, silakan. Okay. Apa yang saya nampak dari segi cara cikgu biasa buat analisa, saya nampak pair-pair yang ada USD kat depan, biasa ada satu grouping. Dan pair-pair yang ada USD kat belakang, kita buat satu lagi grouping lah. Ini untuk orang yang biasa trade USD pairs lah. Okay. Now, apa yang saya nampak sekarang, EU, AU and U boleh nampak pergerakan sehala. Okey. Tapi GU nampak macam ada pergerakan dia tersendiri. Boleh kita kaji GU kenapa dia berlainan dengan pair-pair yang lain? Okey, terima kasih. It's a good question. Okey. Sebenarnya tuan, apa tuan-tuan nampak tu yang saya cerita, saya post adalah sebahagian kecil daripada apa yang saya faham. Itu hasil dia. Sebenarnya saya buat tapisan banyak tuan-tuan eh. Bila tuan-tuan nampak contohnya macam GU, sebenarnya saya bukan melihat GU semata-mata. Tuan-tuan, bila saya bercakap pasal GU, saya akan melihat semua pair atau majority pair yang ada USD dan majority pair yang ada GBP. Dua ni saya akan check. Sebab kenapa tuan-tuan? Sebab setiap pair dia ada dominant currency. Saya gunakan perkataan dominant. Kenapa? Sebab saya biasa terkena lah. Dulu tak tahu kan. Dulu kita belasah. Dulu saya ingatkan bila GU buy, Euro GBP sell. Wah, kita pun masuk lah kan. Bila GU sell, Euro GBP buy. Kita pun masuk. Tuan-tuan, akhirnya saya terkena. Alamak. GU buy, rupanya EG pun buy. Ah, perkara macam ni. Jadi, bila saya buat tuan-tuan sebenarnya, saya akan filter setiap currency tersebut. Sebab kalau kita tengok, kalau ketika ada news contoh GBP, dah tentu semua pair GBP akan impact. Eh? Tapi kalau katakan ada pair USD punya impact, GU, GJ dan G lain kadang bergerak dalam keadaan yang berbeza-beza. Okey. Untuk soalan tadi, kita pergi kepada GU eh. Sekejap, mana saya punya pair ni? Okey. Atau boleh nampak pair apa sekarang? Pet Chef. Okay, saya buka GU. Okay. Right. Kalau katakan kita bergantung kepada GU ni saja, sebenarnya bila saya membuka 4 time frame. Okay, sekarang saya nak tahu yang bertanya tadi tuan-tuan Din eh, tadi yang bertanya tadi. Ya, saya. Okay, selalu tuan Din akan melihat time frame mana sebelum membuat keputusan nak entry buy ke nak sell. Saya biasa refer kepada time frame H4. Okay. Entry saya biasa di either H1 atau M15. Okay. Itu time frame kecil ya. Tetapi okay. Bila saya buat analisa pagi-pagi tu, biasa saya akan check juga lah daily movement. Mm-hmm. Dan kalau macam semalam tu, saya akan check weekly sekali lah. Okay. Right. Sebelum saya membuat apa tu decision either nak buy ke sell. Okay, dari segi trading, bagi pemilihan pair ni, adakah
Tuan Di pilih pair based on okay, nak trade GBP sahaja ke ataupun ada sebab lain pemilihan tu? Oh, tak ada. Saya saya biasa trade macam UCAT adalah my favorite pair. Oh, okay. Okay. UCAT ni saya follow masa dia dia apa tu dia membuat sideways selepas turun berbulan-bulan. Dia buat sideways tu saya memang 3 minggu tu saya memang tahu dia akan naik. Saya memang trade setiap kali dia turun saya akan buy. Setiap kali dia turun saya akan buy. Selagi mana base dia tak pernah pecah. Okay, pakai okay. Base lah. Okay. Sebab saya rasa pergerakan tu sebab dia dah turun bulan-bulan selama saya ingat 2 bulan. So saya rasa pergerakan tu bukan di H4 atau daily tetapi saya kena tengok weekly sebelum saya buat apa-apa decision untuk buy. Okay, alright. Okay, thanks for the info. Tuan-tuan, ini saya kongsikan apa yang bagaimana cara saya filter. Buy sell tu setelah saya buat macam-macam kerja lah. Biasanya saya mengambil masa dulu mungkin dalam 1 jam tuan-tuan. Tuan nak tengok. Tuan-tuan nampak yang saya hantar video tu setelah at least 1 jam saya duduk saya tengok tu. Saya termenung. Manalah aku nak pergi, aku tak nampak mana aku nak pergi. Macam tu lah saya cakap seorang-seorang. Bukan semudah tuan-tuan Bukan semudah buy sell, tidak. Tapi bila kita dah praktik lama-lama kan, kita dah buat berkali-kali bertahun-tahun, kita dah ada tuan-tuan dah akan dapat skill masing-masing. Dah tahu dah. Macam biasa saya guna istilah lah, sekilas ikan di air dah tahu yang tak betulnya. Macam itulah. Bila tengok dah boleh agak nak pergi mana agaknya. So, kalau kita rujuk pada Jiu ni tuan-tuan saya sebenarnya tidak memilih katakan contoh saya trade Jiu. Saya tidak memilih Jiu. Saya cuma mencari setup. Saya cuma mencari bentuk. Sebab tu tuan-tuan, saya tak kisah major pair ke, saya trade saham ke, commodity whatever. Pada saya nak setup. Bitcoin ke tadi macam Winnie cakap, tak ada masalah. Bitcoin tu dekat redrian manti, tak nenek gitu. Yang penting setup. Tuan-tuan, kalau setup tak ada, pair tu kita minat pun tak boleh pergi. Sebab saya masih ingat ketika saya mula-mula belajar kenal trade currency ni sekitar 2007. Saya banyak trade EU. Kenapa? Sebab saya ikut orang. Tu masalah saya. Dan saya rasa masalah ramai trader lah kan. Jadi bila kita mengikut orang, kita susah. Ataupun kita nak trade, kita kena pilih EU saja pun susah. Kita kena lebih open. Dan bila nak open tu, that's why kita perlukan ilmu. Jadi apa saya buat tuan-tuan? Saya kebiasaannya saya akan membuat cara saya filter. Contohnya di sini, saya letakkan tuan-tuan nampak di sini, nampak tak saya ada letak profile pair CAD, pair JPY, pair USD. Kerja saya tuan-tuan saya buat satu pilihan, saya buat satu profile. Contohnya saya letakkan CAD. Ada 4 pair CAD. Nampak? CATCHEF, CATJ, ECAT, UCAT. Saya tengok bentuk-bentuk ni. Mesti ada sesuatu yang bagi saya input. Apa yang saya nak buat? Mesti ada benda macam ni. Dan juga macam JPY ada 6 dan juga USD. Dan kalau katakan GBP pun saya sendiri akan buat. Saya akan buat. Saya akan tengok. Saya akan tengok tuan-tuan semua GBP dan saya akan filter yang mana satu saya rasakan ada persamaan. Sebab tuan-tuan dalam contohnya GBP kita ada GA, GN, GU, GCHF, GJ. Euro GBP akan ada daripada 6 atau 7 pair GBP itu yang sama. Sama maksudnya adalah PA memberikan suatu signal untuk PB. Ada ketikanya yang PA kadang-kadang bagi, kadang-kadang tak bagi. Ada ketikanya yang asyik berlawan aje. Benda tu tuan-tuan kita akan faham bila kita dah selalu layan dia. Kita dah tengok selalu. Ini namanya masa dan pengalaman, ni skill masing-masing yang tuan-tuan tak semua orang boleh dapat. Itu sebab saya sentiasa kata dalam guru saya, please do your homework. Non-stop homework. Sebab saya boleh tunjuk cara. Buka macam ni profile, tuan-tuan tengok. Tapi macam mana nak faham? Tuan-tuan kena tengok. Kena jadi seorang pemerhati yang setia. Tengok apa kalau kau buat benda ni. Benda tu. Skill dia akan datang kat situ. Okey, untuk berbalik pada Jiu tadi, dan bila saya dah filter tuan-tuan, katakan saya dah okey nampak ada sesuatu dekat Jiu, definitely saya akan mencari pada weekly. Confirm. Memang saya akan cek weekly.
Tuan-tuan, dia nak terbang jauh ni sebenarnya. Jauh. Jauh ke atas. InsyaAllah. Okey, tapi kita mesti nak cari entry. Nampak saya tak besar weekly. Kita modal tuan-tuan bukannya modal sampai juta-juta kan. Modal kita ribu-ribu atau mungkin ratus-ratus atau mungkin puluh-puluh. Jadi tak boleh lah main belasah. Okey, buy now. Tak boleh lah macam tu. kan? Kita ni kategori kalau modal 100 nak profit 100 satu malam 100% lah. Itu yang itu yang ganas tu. Okey. Basically tuan-tuan, bila kita rujuk kat weekly ini tuan-tuan ni pengalaman. Saya automatik tuan bila saya nampak dekat weekly nampak sebatang merah ni. Di weekly automatik dulu saya nampak tuan-tuan saya kata arah kukuh sell. Oh, instantly. Sekarang tak ada dah. Saya nampak ni saya tahu MHB buy. Pasal apa? Sebab saya dah ajar otak saya. Bila saya nampak bentuk macam ni, saya tahu dekat week, dekat monthly buat apa tuan-tuan? Big entry buy. Saya tahu benda tu. Saya tengok tu saya dah boleh agak. Sebab benda ni berulang-ulang. Tuan-tuan, saya tengok satu hari berjam-jam benda ni. Berminggu-minggu, bertahun-tahun. So, saya ulang-ulang, otak saya dah boleh nampak. Okey, saya buka weekly. Saya tahu tuan-tuan, ini MHB. Dan satu lagi nampak tak? Ni. Siapa yang pernah berada dalam kelas saya, apa saya panggil garisan berada di luar ni? Bema. Bema. Ni nama-nama, bukan apa. Sebab dia macam ternama. Saya senang tak ingat. Ketika saya belajar, nama tu ada satu nama lain lah kan. Saya, bila dalam grup tuan-tuan, saya nak gunakan nama-nama yang tidak berkenaan dengan garisan ni segan. Pertama, kalau grup ni ramai tuan-tuan akan ada wanita kan, kita segan kan. Kalau kita kawan-kawan, kita main belasah kan. So, saya guna perkataan BB, Emma. Pasal apa? Sebab saya nampak low BB dan saya tambahkan dengan Emma. Saya nampak dua garisan. Dan kemudian, saya letak nama BB, Emma. Sebut nama Bema lah. Itu je. Itu je tuan. Sebab garisan BB atau low BB dengan 550. Bermaksud nama tu menggambarkan garisan. Itu je. Saya tak letak dulu. Tuan-tuan kalau saya pun pernah belajar 2014-15. Weh, nama dia macam-macam. Nama dia memang segan nak cakap lah. Kena dengan orang tu kan. Okay. So basically zone ni saya dah nampak tuan-tuan. Nampak tergantung. Saya guna istilah tergantung. Biasa dengan macam Lan pun tahu. Istilah tergantung. Lepas tu nampak pula Bema tuan-tuan. Ini semua bentuk-bentuk kalau tak frame besar, re-entry buy. Ini bentuk BBMB. Dia tak berubah tuan-tuan. Inilah bentuk dia. So, bila tuan-tuan tengok benda ni dekat weekly, monthly re-entry buy. Tuan-tuan tengok benda ni dekat H4, daily re-entry buy. Tuan-tuan tengok benda macam ni dekat, contohnya nak scalping L15, H1 re-entry buy. Nampak bentuk ni di H1, H4 re-entry buy. Itu je. So, sebenarnya dia nak pergi jauh. Dia nak pergi lebih dari market tengah retrace. Jadi berdasarkan pada bentuk ni, kita tahu ini monthly re-entry buy. Automatik tuan-tuan dalam kefahaman multi time frame, bila kita tahu ini adalah MHB buy, saya tandakan sekali lagi. Ini adalah MHB buy dan juga monthly mesti re-entry buy, maka full structure dia datang. Ni. Ada orang kata rahsia 3 time frame. Pada saya biasa je saya cerita ke orang ni, tak apa pun. Bagi orang yang masih baru, dia kata mungkin ni apa benda ni. Dalam BBMB tuan-tuan, dalam BBMB nak atau tidak, kita mesti faham tentang multiple time frame. Tak ada pilihan tuan-tuan. Tak ada pilihan. Cuma mungkin tuan-tuan diajar multi time frame menggunakan 3 time frame, contoh M15, H1 dan H4. Kenapa? Sebab dia lebih pada scalping. Ada tanya saya, bang, boleh tak kalau saya buat time frame dekat daily dengan weekly? Boleh. Soalan tu tuan-tuan, saya tahu kenapa. Sebab orang yang bertanya tu macam saya juga dulu. Saya menganggap BBMA ni hanya di M15, hanya di H1, hanya di H4 saja. Itu ya, sebab saya didedahkan macam tu. Sebenarnya tidak. Tuan-tuan boleh menggunakan banyak time frame. Saya menggunakan 4. Kenapa 4? Sebab bacaan-bacaan di M15 menceritakan perjalanan H4. Bacaan-bacaan ataupun full structure di H1 menceritakan di daily. Full structure ataupun bacaan di H4 menceritakan di weekly dan bacaan di daily menceritakan di monthly. Itu dia punya pasangan. Dan dalam kelas tuan-tuan, saya buktikan kenapa daily dengan monthly, kenapa H4 dengan weekly, kenapa H1 dengan daily. Saya buktikan benda tu.
dia mengambil masa lah. Ha, jadi bila ada pembuktian, kita rasa oh, the moment tuan-tuan nampak momentum buy di H4, tuan-tuan dah tahu dah. Tuan-tuan tengok tema macam UKIP, ada momentum buy di H4 kan? Tuan-tuan dah tahu dah kat mana hujung dia. Tu yang saya tak kisah tu. So, balik pada GU, bila kita nampak bentuk tuan-tuan, MHP buy, jadi saya tahu full structure dia berada di daily. Di daily. Tetapi daily tuan-tuan, hanya akan validkan MHP buy di weekly ni, syaratnya daily perlu membuat bacaan momentum buy. Nampak? Perlu buat momentum buy. Tanpa momentum buy, dia tak naik. Dia tak naik. Okay. So sekarang, kalau kita fokus kepada daily tuan-tuan, kita nampak kedudukan garisan EMA 50 di bawah BBB. Pergerakan tuan-tuan eh, ini dalam asas BBB tak ada eh. Tuan-tuan, apa yang saya cerita ni lebih kepada advance sebenarnya. Saya jarang menggunakan perkataan advance, tapi apa yang saya cerita majority semua advance. Sebab untuk trend jatuhan ni tuan-tuan di daily ni selesai, dia perlukan momentum buy. Untuk muncul momentum buy, saya kecilkan. Top BB ni tuan-tuan, ni top BB ni harus rapat atau bertemu dengan EMA 50. Dan EMA 50 pada ketika itu perlu tutup, perlu berada di atas garisan mid BB. Sekarang tuan-tuan, EMA 50 di bawah mid BB. Dan dalam satu hari, berapa candle daily? Satu. Boleh tak dengan satu candle sahaja top jumpa EMA 50? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Jauh. Jadi dia ada dua situasi. Kalau sama ada dia buat sideways, turun naik, turun naik, tuan-tuan akan dapat top turun atau disambung jatuh. Dua tu. Nak naik memang payah. Memang payah. That's why tuan-tuan nak tahu dia kuat naik tak naik, selagi top ni tak rapat tuan-tuan, dia memang dia tak naik. Dia naik, dia terjun. Naik, terjun. Memang macam tu. Itu kekuatan top BB. Ah. Dan satu lagi, perhatikan. Paras garisan top. Sekarang nampak tak di sini? Dan ini adalah paras top yang sebelum ni. Nampak tak? Sebenarnya ini adalah kita boleh katakan sebagai satu resisten yang lebih tinggi daripada resisten sebelum tu. Selagi resisten di sini tuan-tuan tidak rendah di bawah previous, maka candle masih lagi kat bawah. That's right. Dalam BBMA kita banyak ekstrim. Tuan-tuan tengok, saya ada cerita ekstrim tak? Tak ada. Masalah apa tuan-tuan? Sebab saya tahu kalau saya sebut ekstrim, ramai yang alamak, tuan-tuan akan terkena. Sebab saya, pengalaman saya lah, saya ni bercerita benda kuat, benda yang beritahu dia bukan senang nak berubah, bukan satu malam boleh berubah. No, dia mengambil masa. So sekarang bila top baby dah mula kuncup, bermaksud tuan-tuan tidak lagi ada bacaan momentum sell. Nampak tak? Candle berada di kawasan di antara 510 dan 510 low, tetapi masih di bawah EMA 50 dan di bawah MBB. Okay, so apa yang berlaku tuan-tuan adalah market boleh bergerak sideways. Bila bergerak sideways, turun naik, tuan-tuan akan nampak akhirnya EMA 50 berada di atas mid BB. Pada ketika itu, tuan-tuan akan nampak garisan top BB akan lebih rendah daripada kawasan sebelum ini. Bermaksud jarak candle dengan top tu dah rapat-rapat, tu tanda nak terbang tu. Sebab tuan-tuan, kalau tuan nampak, saya nampak bentuk macam tu dekat UKIP, dekat H4, saya tahu dia boleh bertemu dalam 1-2 hari tu yang saya layer buy ya. Saya jenis tuan-tuan, saya jenis bukan sharp dah, saya tarik zone. Saya tengok top dah rapat dengan candle, okay, bacaan pun MHV, saya layer je, tinggal. Dah. Itu saya buat kat UKIP. Dulu saya check sharp entry, penat tuan-tuan. saya macam Afir, orang muda lagi. Boleh tengok lagi sharp entry kat mana. Saya angkat tangan. Saya surrender. Saya tak mampu. Tak mampu. Jadi tuan-tuan, bila tak mampu, saya buat cara tak mampu lah kan. Jadi saya layer je lah. Tapi layer saya kena ingat, bukannya layer gila-gila. Saya kena layer ikut kemampuan modal saya. Jadi nak tahu kemampuan modal, saya kena kira
tuan-tuan, bila kita kira, biasa kita akan silap. Pasal apa? Kita kira tak ada rasa, tak ada masuk emosi. Dia masuk market. Bawa saya tahu di mana kemampuan saya. Di mana limit kita. So, sebab tuan-tuan, tuan-tuan ada $100, saya ada $100, intake kita tak sama eh. Pasal apa? Kita punya keyakinan, kita punya kawalan emosi, semua berbeza. Dia banyak faktor tau. Ini baru analisa, faktor emosi lain. Itu pengalaman. Tuan-tuan tengok saya banyak masuk 0.02, 0.01. Sebab saya tahu modal sekian banyak, ni jumlah dia. Saya dah tahu, saya pernah buat test. Saya pernah buat test dengan $100, saya ambil 3 account. Satu 0.01, lawyer, pay yang sama, semua pay semua sama, cuma modal berbeza. Waktu yang sama, 0.01 layer, 0.02 layer, 0.03 layer. 0.03 MC. Okay, saya tahu. Dia hidup dekat 0.02. Tentu tu tempat. Account, kalau saya buat account testing kan, 200, 300, 0.02. Saya layer. Selamat account tu. InsyaAllah. Tapi itu consider full margin sebenarnya. Tapi dia masih selamat. Tapi masuk 0.03, dengan $200, saya boleh MC. Jadi pengalaman tu saya dah tahu. Saya dah tahu border saya kat mana. Jadi setiap orang perlu tahu masing-masing punya kemampuan. Jangan ikut saya. Ikut kamu masing-masing. Eh? Tapi kena try and error lah. Itu yang saya buat. Alright. So, dekat GU sini, kita nampak eh. Untuk perjalanan hari ni, boleh nampak tak dekat H4? Ni, yang merah ni kenal apa ni? Momentum. Automatik tuan-tuan, bila kita tahu ada bacaan momentum cell, maka dia akan diikuti dengan re-entry cell. Dan re-entry cell di H4, dia memerlukan berapa candle minimum? Ini tahu? 5 je. 5. Hari ni ada berapa candle H4? 6. Jadi 6. Dia akan buat satu bacaan, iaitu re-entry. Itu re-entry. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu yang dia nak jatuh atau belum jatuh? Atau dia meh bila masa naik tu tak tahu. Tengok ke H1. Alhamdulillah. Saya kecilkan. Nampak tak saya turun daripada monthly, weekly, daily. Nampak tak? Dia punya perjalanan. Sebab saya tak boleh cerita terlalu lompat. Saya kena cerita ikut susunan. Itu sebab video saya panjang-panjang. Okay, tengok dekat H1. Nampak tak Tok BB? Apa dia buat dengan low BB? Flat. Nampak tak flat? Selagi BB tuan-tuan belum kuncup, market tak mau gerak, turun naik lah kerja dia. Itu sebab mata tengok dekat BB tuan-tuan, mata saya tengok BB. Saya tak kisah dia nak turun naik ke, turun biarlah. Selagi tuan-tuan ni, low BB ni kalau katakan, kita tahu ini adalah momentum cell, ini adalah re-entry cell. Right? Dia nak jatuh, dia kena buat momentum. Dan momentum cell yang validkannya adalah di M15. Nampak tak? Ni. Yep. Ni yang kata, bang dah ada M15. Betul ada M15. Tapi BB kembang ke flat? Flat. That's why tuan-tuan, ada ketikanya bila kita dapat momentum, tapi dia tak jatuh pasal apa? Pasal BB dia flat. BB flat. Bila BB flat tuan-tuan, sideways jawabnya. Maknanya sampai ke besok lah macam ni. Selain bulan. Jadi, bila tuan-tuan entry cell, kenalah bertahan. Kenalah bertahan. Kalau nak tahu tempat-tempat terbaik untuk harian. Bermaksud kita nak sell tempat tertinggi daily. Jadi gunakan H4. Kenapa H4? Sebab dalam H4 tuan-tuan, garisan BB ni, top BB di H4, kawasan tertinggi hari ni. Kawasan low BB di H4 terendah hari ni. Hari ni kita nak sell ke nak buy? Kita nak sell. Bila kita nak sell, kita kena cari zone di antara mid BB ke top BB di H4. Itu tempat dia. Nampak tak ada satu echo kat sini, shadow kat sini? Nampak tak? Dia dah masuk kan? Okay. Sebenarnya tuan-tuan, dia nak masuk sini, kita tak tahu bila. No one knows bila. Takkan kita nak tunggu dia? Oi, gila. Tak boleh. Jadi apa saya buat? Pasal tu tuan-tuan, saya layer. Bila dia nak, saya tak tahu bila. Pasal tu tuan-tuan, bila, kalau saya nak masuk GU, saya akan layer je kat kawasan tertinggi ni, antara top dan mid, saya tinggal. Dah. Kalau kena, kena lah. Kalau tak kena, tak apa, terima lah. Sebab kita mencari kawasan tertinggi daily.
Kecuali kalau tuan-tuan nak masuk sampai ke low BB, it's okay, tak ada masalah. Dia pernah buat juga, tapi dia punya floating tu bertahan. Jadi kena faham eh. Jadi apa sih buat tuan-tuan, kalau macam ni, kalau saya lah eh, saya kena dua account. Saya memang suka banyak account. Pasal apa? Saya suka test and try saya buat. Okay, apa saya buat? Account pertama, saya akan letakkan layer sell limit di antara mid dan top. Jumlah tu terpulang modal masing-masing. Satu lagi account, saya letak daripada top sampai low BB. Penuh layer. Dah, tinggal. Bermaksud, salah satu akan kena. Betul? Sebab next kita tunggu adalah bacaan momentum. Momentum sell. Itu yang kita nantikan. Tapi selagi tidak ada bacaan momentum sell di M15 dan BB kembang dan tidak diikuti dengan momentum sell di H1, tuan-tuan tidak akan jatuhlah ataupun tuan-tuan takkan nampak re-entry sell. Tapi kalau tanya adakah dia masih downtrend? Yes, masih downtrend. Pasal apa? Sebab EMA50 tuan-tuan. Ini kunci dia. Kalau tuan perhatikan, selalu sangat ketika EMA50 dalam BB dan masih rapat dengan mid dan EMA atas mid tuan-tuan, downtrend masih kuat. The moment EMA nampak tak keluar pada BB? Apa jadi kat candle? Naik. Yes. Tapi candle naik, ada tak momentum? Tak ada. Baik. Tak ada. Dia sentuh EMA50 di H4? Apa maksud EMA50 di H4 kalau kita baca di daily? Harga tertinggi daily. Kawasan tertinggi daily ya. Inilah re-entry sell. That's why tuan-tuan, saya suka tunggu dekat daily sebab dia jarang berlaku. Tapi bila kita dapat tuan-tuan, kita puas hati. Puas hati tuan-tuan. Sebab dulu saya trade, saya nak kerja hari-hari sebab saya tak nampak benda ni. Masa tu apalah saya tahu, tak tahu apa pun. MC memanjang je. Tapi bila saya belajar lama-lama, baru saya faham bahawa tuan-tuan, entry yang terbaik tidak muncul hari-hari. Tetapi entry terbaik based on daily boleh muncul sekurang-kurangnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Di situlah saya cari. Jadi bila saya cari, saya dapat. Kadang-kadang saya terlepas, saya fikir, penat aku tunggu seminggu. Ada dapat, ada tak dapat. Macam mana saya nak buat? Sebab tu saya pakai dua account. Minimum. Dua account. Ada ketikanya saya belasah daripada top sampai low. Ada ketika saya belasah daripada mid sampai top. So, salah satu account tu mesti kena. Betul? Jadi saya pakai pukat dah. That's why tuan-tuan nampak saya punya pukat penuh kat situ. Sebab saya jenis tak boleh nak menunggu. Nampak? Itu cara saya. Kalau tuan-tuan mampu untuk nak menunggu, silakan. By all means. Tak ada masalah. Sebab saya dah buat benda tu. Saya dah nampak impact dia. Dan pernah sekali tuan-tuan saya menunggu dan menunggu, saya flat. Dua minggu setelah dia trade, saya flat. Sebab terlalu pressure menunggu. Saya tunggu je. Dan kan saya tak sedar, saya manusia, bukannya mesin. Sekali flat kau, habis dua minggu. That's why, saya hanya mencari pair-pair yang mana mudah untuk anda nampak. Dan satu lagi, mencari bacaan-bacaan di daily. That's why, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat daily sebenarnya, percayalah. Kalau tak percaya, tuan-tuan kena buat sendiri. Nak bukti. Kalau tuan-tuan nak trade M1 ke, M5 ke, whatever lah, trade kecil. Tunggu daily punya perjalanan. Dan memang tuan-tuan dapat perjalanan daily iaitu candle contoh apa touch EMA50 DH4, tuan-tuan pergilah semua time frame. Layan asyik. Memang boleh dapat. Dia kena ombak besar tu mesti bermula. Bila ombak besar tu berada di kawasan tertinggi daily untuk re-entry sell, tuan-tuan nak buka M5, M15, whatsoever, fokuslah sell. InsyaAllah. Memang tuan punya. Memang boleh dapat. Tapi makan lama buat, kita akan penat sebab kita dah nampak, cuma kita punya kontrak pun dah ada limitation. Jadi apa saya buat? Kalau saya dapat tempat macam tuan-tuan, maka saya akan layer sampai ke mid BB DH4. Tinggal. Dah. Lepas tu perhatikan setiap 4 jam. Latihlah diri . Macam saya tu tuan-tuan, dekat handphone saya ni, saya letakkan alarm setiap 15 minit sebelum candle H4 siap. Tu saya buat. Candle sekarang mula pukul 5 pagi. Okay. Habis kena pertama siap pukul 9, 8.45 dia bunyi alarm. Kan? Kena seterusnya pukul 1, 12.45 bunyi alarm. Seterusnya pukul 5 petang, 4.45 bunyi alarm. Tu yang saya buat. Sampai otak saya dah boleh terima. Okey. Nak mula dah. Benda macam ni. Tu latih diri kita benda macam tu. Okey. So, jadi
untuk GU masih lagi dalam keadaan downtrend. Okey, entry terbaik for now masih lagi sell, dan untuk long term kita menantikan untuk bacaan momentum buy di daily untuk validkan perjalanan re-entry buy di monthly. So itu jawapan saya agak panjang cerita dia daripada monthly membawa sampai ke kecil itu. Itu cerita tu sebab tuan-tuan memang saya tak boleh cerita pendek sebab saya tak puas hati. Macam ada cerita daripada pangkal sampai ke hujung. Itu sebuah jawapan. So menjawab soalan ke? Cikgu satu lagi yang saya nampak tu yang di daily tu biasa cikgu cerita sekarang saya nampak EMA 50 berada di bawah, mid BB berada di atas. Betul. Dan biasa cikgu akan kata kita setup ni biasanya akan complete bila mid BB cross di bawah EMA 50. Dan di situ either candle daily akan memberi momentum berterusan untuk sell ataupun dia akan membuat MHV. Dan kita perhatikan apa berlaku pada top BB. Okay, alright. Saya perkemaskan ayat tu. Ayat tu dah kita consider menuju ke arah apa yang saya beritahu. Okay, tuan-tuan, penceritaan ni adalah semua garisan-garisan dalam BB ni adalah bergerak, membentuk, terbentuk berdasarkan daripada candle yang selesai. Okay, jadi berdasarkan pada formula-formula BB yang ada MA 510 high dan juga MA 50, tuan-tuan, tuan-tuan dapat kat sini, the moment candle-candle yang terkini mula tutup jauh ke dalam BB, tuan-tuan mula akan nampak garisan ni semua. Garisan ni dia berjalan serentak. Kalau tak percaya, hari ni tuan-tuan tandakan. Untuk hari ni apa berlaku, esok apa berlaku. Jadi tanda hari-hari. Saya buat macam tu tuan-tuan, saya tulis. Jadi bila tuan-tuan nampak perjalanan tu, bila candle ni, dia jadi ni. Dia jadi ni. Jadi akhirnya tuan-tuan, that's why. Jikalau katakanlah tidak ada momentum sell. Katakan tidak ada momentum sell berterusan dekat H4. Kita kena terima benda tu. Sebab kita kena terima apa yang market cuba beritahu kat kita. Bermaksud, tuan-tuan akan nampak market akan sideway. Turun naik. Dan tuan-tuan akan nampak jarak antara jarak candle ni semakin lama semakin jauh dengan low BB. Dan low BB akan mula mencangkuk. Dan cangkuk low BB tu adalah selepas cangkuk top BB. Ketika down market candle kat bawah nak naik, top kena cangkuk dulu. Ketika atas, low kena cangkuk dulu. Dia ada dulu ada dulu yang ni kemudian. Jadi sebenarnya tuan-tuan kalau tuan-tuan dalam keadaan entry sell, selagi top tak cangkuk, hold je. Memang jauh nak pergi. Itu kunci dia. Tapi bila top dah cangkuk macam ni, maksudnya yang bawah ni sebenarnya dah lemah. Dah lemah. Jadi, tu sebab saya kata, dia kalau besok tak ada baca momentum sell, ni dekat H4 ni, tetapnya akan nampak MHV buy saja kat sini. Bermaksud candle mungkin sentuh atau mungkin rapat dengan low BB. Low BB rapat-rapat, dia kuncup dan kebarangkalan tuan-tuan adalah momentum buy di H4. Tu kena ingat tu. Dan the moment tuan-tuan ditanya tu sebenarnya, dia bagi saya entry. Terima kasih atas soalan, sebab bila tuan tanya, dia bagi saya entry. Agak-agak siapa boleh menjawab? Agak-agak apa doktor fikir kat kepala saya sekarang? nak buy. Betul. Buy je. Saya nampak antara EMA ni dengan low BB ni, zone saya buy limit penuh. Weekly aku buat bang, buat dia kita account. Kita kena ada dia kita. Jangan account tertentu, adjust lah margin masing-masing. Sebab kena ingat dia bang, setup di monthly tidak boleh muncul setiap bulan. Bila dia ada depan mata, takkan nak tengok kot. Okey, kita tengok Saya tengok. Kita tengok di monthly atau pergi weekly, nampak jelas sikit. Nampak tak? Saya buka lah macam ni. Sekejap bam 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 bam. Okey. Perhatikan. Nampak tak candle di bawah MBB di weekly? Bila kali terakhir di bawah MBB? Ni. Lama juga jauh. Tu saya kata bang. Bila benda macam ni, dia datang saya sekala. Jangan tak ambil. Dia datang setahun sekali. Jangan tak ambil.
Nanti menyesal dia tak datang balik, tunggu tahun depan. Boleh nampak? Boleh nampak eh? Ah, tu saya kata. Di, bila kita banyak melihat tanpa kecil, kita tak nampak benda macam ni. Dan dan sebenarnya tuan-tuan, ini adalah peluang di mana bila kita dapat entry di sini, peluangnya adalah kita boleh jadikan sebagai gaji bulanan atau gaji whatever lah, tapi jangan besar panjang. Cari broker yang tidak ada charge. Tahu kan? Swap. Kalau tuan-tuan, okay. Bagi sesiapa yang suka scalping, dia mungkin tak notice sebab majority broker dia akan charge swap. Dia akan swap. Biasa 2 minggu. Dia tak beritahu. Dia tak, broker takkan beritahu. Tapi kalau tuan-tuan biasa buat lebih 1 minggu ke atas, eh, kenapa ada swap ni? Ah, kena tanya dia. Ada tak swap? Tanya dia. Kalau dia kata tak ada. Tak ada tu berapa lama? Kalau dia kata forever. Okay, fine. Kan memang ada broker macam tu. Kena cakap sini lah eh. Ah, saya tak nak promo broker kat sini. Okay. So, cari macam tu. Kemudian, setup ni tuan-tuan. Setup ni jarang sangat berlaku. Jarang sangat berlaku. Ni MHB buy. Batu pula ada BEMA. Alamak. Memang cantik lah. Fendi. Ini Fendi boleh buat modal buat kahwin ni. Modal kahwin. InsyaAllah. Saya buat modal untuk anak-anak nanti yang akan datang. Simpan tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat ni. The moment re-entry monthly muncul, dia naik, dia valid sekurang-kurangnya berapa lama Fendi dia nak valid? Bermula pada momentum buy di daily. 20 hari cikgu. 20 hari. Itu minimum. Maksimum tuan-tuan, kita tak tahu. Kita tak tahu berapa maksimum dia. Jadi pertanyaan saya. Tuan Din, adakah Tuan Din kalau nak buy, adakah Tuan Din nak tunggu momentum buy di daily muncul baru nak buy atau sekarang buy? Saya rasa macam cikgu pernah cakap dalam banyak video nak. Kalau kita nak tunggu untuk daily momentum tu jenuh lah. Yes. Tetapi kita boleh mengambil risk to reward ratio. Yes. Yang mana kita nampak setup di weekly, especially yang dalam video cikgu banyak kata, bila nampak candle arah kuku sell di time weekly contohnya. Itu bukan bermaksud nak sell, itu ada bermaksud dia memberi re-entry buy yang terbaik. Yes. Sebab saya salah. Saya pun dah lama follow BBMA dekat 5 tahun sebenarnya. Dan selalu loss dulu sehingga saya masuk dalam one of the groups under the Hot Forex dulu cikgu pernah buka. Dari sanalah saya belajar dan sekarang ni saya tengok memang saya ikut cara cikgu buatlah, di mana saya tengok daily H4, H1, N15. Dan memang bertambah lebih yakin lah. Lebih yakin. Yes, betul. Dan saya rasa kalau ambil risk to reward ratio ni kita boleh buat berdasarkan pada MHV buy dan 0.02x4 masuk dalam. Kalau dia sambung momentum sell lagi, kita ambil cut loss ataupun kita tengok apa dia berlaku tu. Saya rasa kalau tengok weekly ni saya lebih yakin daily ni takkan sell jauh sangat lah. Betul, sebab satu hari satu kena tuan. Dia tak boleh pergi jauh-jauh. Betul, kalau pergi H1, satu hari 24 candle. Pening kita. Jadi, sebab tuan-tuan saya confident. Satu lagi, kalau tuan-tuan nak start masuk, tunggu EMA atas MIBB. Tu je. Tunggu garisan EMA 50 di daily ni berada di atas MIBB. Okay. Letak auto account. Nanti tuan-tuan, bila dah muncul momentum buy di daily, 8 momentum ada apa? Ada re-entry cikgu. Re-entry masuk lagi. Sebenarnya itulah cara saya. Kalau tuan tengok apa hal ni, tak nampak setup pun dah buy. Sebab saya suka NBMA yang Cikgu Umar kongsi pada kita semua tuan-tuan ni. Dia bagi kita satu setting yang mana saya tanya diri saya. Aku yakin tak yakin? Itu je. Disebabkan saya kata, nak tak nak saya kena yakin. That's why, tuan-tuan, sebelum sekarang, nampak tak sekarang, saya banyak gunakan bentuk-bentuk MHV. Sebelum muncul momentum, saya dah entry layer. Tapi memang merah lah. Memang merah. Tahan je. Tahan aja. Memang. Sekarang tengok MHV je, nampak MHV, tengok BB pun puncak, senyum sikit. Betul, sebab antara apa
itulah tuan-tuan yang sebab saya menunggu benda-benda begitu. Bila dah jelas, dia layan lah kan. So macam-macam contoh, okay, so far Jiu dah sedang menjawab eh, sebab untuk perjalanan jauh yeah. Dan perjalanan dekat. Terima kasih banyak. Ah, sama. Dan apa yang saya cerita ni tuan-tuan, saya dah buat minggu lepas tapi TF kecil. Saya nampak re-entry weekly atau re-entry daily. Saya masuk ketika ada MHV. Ah, tu yang saya dapat dekat dekat UK ni tuan-tuan. Ni. Studio. Ah. Ni yang saya dapat. Nampak tak sini? Dia nampak tak bibi kuncup? Bibi kuncup top dengan low. Dia kuncup weh, saya pun hari Jumat tu saya layer baik dah tinggal. Dah. Dah tinggal. Ah. Dan dan bila bila saya trade UCAT sebenarnya tuan-tuan eh, saya tidak pegang UCAT semata-mata. No. No 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 no. No 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 no. Saya trade 4 pair. 4 pair yang mana keempat-empat tu ada Canada. Ada yang memberi beritahu eh UCAT nak naik. Pasal apa? Jadi kawan dia. Kawan tu datang selepas saya filter makan masa panjang baru saya nampak. Jadi ada 4 pair. Ni saya kongsilah. Apa pair tu? Tonton tengok kat sini. Apa pair yang saya trade? Cat JPY, Cat Jeff. Ah, nampak tak? Okey. Siapa boleh bagi penceritaan? Daripada tonton nampak 4 kotak ni, apa benda ni? Mana perjalanan dia? Cat J dengan Cat Chef dia leading je go. Ah. Okay, apa actually apa yang saya nantikan dekat Cat Chef? Momentum. Set. Momentum. Momentum set. Nampak? Sebelum ada momentum saya layer je. Ha. Jadi cantik saya tahu. Dia. Apa dia? Cantik sebab bibi dia pun dah macam kuncur kat atas tu, tak boleh kuncur. Tapi apa tapi lagi? nak menunggu tu memang dia merah. Hari Jumat Khamis memang dia merah memanjang. Ah, tu yang orang kata yalah rezeki kan. Try lah. Tapi dah biasa buat. Nampak tak dekat KDPY apa tanda-tanda nak muncul? Momentum. Momentum sell. Sell. Nampak tak dekat UCAT dah muncul 8.9 tadi H4? Momentum. Jadi dulu tuan-tuan saya menunggu momentum tapi bila fikir ish asyik tunggu momentum tak dapat dia punya akar ni macam mana nak buat? Jadi kena beranilah. Jadi saya ulang. Mula-mula tuan-tuan dia banyak buat silap. Mati pula kalau kita buat silap. Memang saya buat silap. Tapi kesilapan tu yang menyebabkan saya belajar. Di mana saya nak entry. Berapa volume saya nak letak. Macam dia banyak. Banyak faktor. Banyak perkara yang perlu saya pertimbangkan. Lama-lama saya dapat satu rumusan. Okey. Ini dia punya ramuan dia. Okey, saya masuk lah. Dulu tak dapat tuan-tuan. That's why bila saya bercerita, saya ceritakan apa saya buat. Tapi apa yang saya fikir ni takkan sama tuan-tuan fikir tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan kena tahu asas dia saya ada. Saya kongsilah. Tapi bagaimana nak buat ramuan tu, tuan-tuan kena pilih sendiri. Kena kira sendiri. Macam sekarang saya letak 0.03. Tapi modal 200. Tapi tuan-tuan mungkin, ish, kalau aku masuk 0.1 semua. Boleh tak? Mesti ada. Cuba dah letak. Nak tahu macam mana. Nanti tahu dah jawapan dia macam mana. So sekarang dekat Cat Chef ni contoh ambil Cat Chef kan. Saya jangkakan momentum sell. Kenapa? Sebab cerita dia ada dekat weekly. Apa cerita kat weekly? Cantik. MA5 10 high. Yes. Maka di mana hujungnya? MA5 low. Kan dah nampak automatik tuan-tuan. Bila saya nampak Cat Chef re-entry saya weekly, saya dah tahu dah UCAT saya kena buy, ICAT saya kena buy. Dah tahu dah. Cantik lah. Nampak tak? Jadi ini hujung dia. Dan hujung ni tuan-tuan hanya akan bermula apabila di H4 membuat bacaan apa? Momentum sell. Yeah, momentum sell. Jadi dulu saya tanya, ish, boleh tengok momentum sell tapi dah lambat. Jadi benda-benda macam ni lah. Lama saya mencari macam mana saya nak dapat wall. Jadi saya buat macam ni lah. So, bila saya trade 4 pair ni, maka saya tahu dah. Bila dia buat momentum, maka, okay macam sekarang, Fendi. Ni, katakan ni momentum buy yang pertama di UCAT. Jadi, berapa candle belum habis? Kenaikan ni di UCAT. Ada baki 19 candle lagi, cikgu. Darab dengan 4? Darab dengan 4.
80 jam lagi lah lebih kurang. 80 tolak 4, 76. 76. Jadi bermaksud satu hari 24 jam. Dua hari 48 jam. Bermaksud tuan-tuan eh, dalam masa 2-1-2 hari ni relax lah. relax ya. Sebab selepas momentum di H4 akan ada apa? Re-entry. Dulu tuan-tuan eh, saya semua belasah. Tapi dah lama saya dah, tak yalah. Saya kejar yang akar tu pucuk, saya tinggal. Sampailah training habis, TTP dah. Lepas tu saya ulang balik. Itu je. Jadi saya tak ada nak macam, saya dah dapat saya punya ramuan, saya cari benda macam ni sebab tuan-tuan eh, re-entry weekly tuan-tuan boleh cari hampir setiap minggu dalam banyak pack. Kena cari. Daily saya jarang ambil sebab daily penat. Kenapa penat? Sebab full structure di H1. Jadi 20 H1 ada 20 jam. Masuk hari ni, besok tutup. Oh, tuan-tuan, saya dah tak boleh dah. Macam Fendi boleh, Afi boleh, tak ada masalah. Belasah je, cuman. Saya tak boleh. Jadi, itu sebab saya kata, kita kena ada pengetahuan yang mana kita tahu limit kita. Apa kemampuan kita. So, siapa yang dah, siapa yang belum, contohnya belum buy UCAT, tunggulah hari entry buy. Dekat H1, nampak tak dia buat apa? Allah Akbar. Nampak tak nak bentuk apa dekat M15 ni? Bema. Bila buat Bema di M15, maka di H1 adalah bentuk bacaan? Re-entry. Nampak tak sekarang, candle momentum buy, EMA Atomic BB? Maknanya naik kuat lagi. Bermaksud momentum di H1 ni boleh solid sampai besok. Bila besok, kita menunggu Bema pula di H1. Bila Bema di H1, bermaksud di H4 ada apa? Re-entry. Re-entry. Belasah lagi kalau siapa nak belasah lah kan. Kalau tidak, duduk biarlah berjalan. Macam itulah saya buat. Nampak? Ini antara cara saya buat lah. Dulu saya tuan-tuan ni, kalau boleh semua saya nak masuk. Tapi dah lama, sudah-sudahlah katakan. Buat yang mampu je lah. Cepat, mana lagi, mana saya nak ada kelas lagi? Mana nak ada saya punya trade lagi? Jadi, saya kena buat satu yang mana saya boleh buat semua. Tapi saya ambil sikit lah. Ni nak mula kelas ni dalam hari Khamis, kelas nak mula. Fendi ada dekat dalam kelas tu. Jadi saya kena ada satu cara trade yang mana dia tidak mengganggu saya punya kelas. Itu saya buat macam ni. Okay. Satu jam dah. Saya nak soalan? Saya nak soalan? Lagi? Saya masih nak cakap begini. Silakan. Siapa-siapa? Silakan. Saya bagi satu soalan saja, cikgu. Dalam keadaan ranging, cikgu ada trade tak? Ranging, okay. Kalau ranging tu di H4, bermaksud daily re-entry. Kalau daily re-entry, saya fikir. Sebab saya kena tunggu sampai besok. Mana tunggu 24 jam. Tapi kalau ranging, contoh macam ni, ini consider ranging. Kan? Ini consider ranging. Jadi, bila saya buka dekat daily, okay. Alamak. Ada sesiapa nampak sesuatu tak kat sini? Semua ada garisan. Apa garisan? Apakah namanya? Golden. Golden okay. Ini cantik ni. Ini memang. Ni tuan-tuan eh. Jikalau ditakdirkanlah kan. Dia jatuh dan membuat bacaan momentum sell. Memang saya SL. Saya tambah satu sell lagi dekat bawah. Kalau ditakdirkan tak ada momentum sell, dia buat MHP buy, okey, saya TP lah kat sini. Sebab tuan-tuan, ini satu penanda kuat ni. Ini penanda kuat lah. Tapi cuma valid, dia kalau di TF kecil ada momentum. Kalau tuan-tuan nampak pertemuan, tapi tak ada momentum sell, dia tak jadi. Itu kena ingat. Selalu saya kata, tiga garisan bertemu bercengkerama ke whatever lah. Ini cerita dia sebenarnya. Siapa yang biasa guna BB Erin, dia tahu lah. Jadi, macam menjawab soalan Fendi tadi, bila berlaku sideway ni, saya akan tengok daily. Saya nampak di momentum ni re-entry. Lepas tu saya tengok top BB. Jauh. Nampak tak tuan-tuan? Top dengan Emma, jauh. Ni daily ni. Boleh tak dengar satu kena daily, top Emma jumpa? Tak boleh. BB bagaimana? Kopik sikit. Bagaimana kalau tuan kalau momentum sell berlaku di sini, ni bermaksud ada kemungkinan EMA akan berada di atas MBB. Apa maksud dia? Strong downtrend. Yes, very strong.
Maksud tuan-tuan akan nampak low BB akan kembang dan bila muncul momentum akan muncul sekali lagi re-entry. Jadi entry-entry saya kat sini bila dia turun tuan-tuan, saya akan letak SL profit. Saya tunggu momentum saya sebab saya suka daily punya re-entry. Sebab dia tidak berlaku every day. Tuan-tuan, bila tuan-tuan kenapa pilih daily? Sebab bila dia berlaku re-entry sell di daily, dia nak muncul sekali, dia kena buat minggu depan. Bermaksud paras re-entry tuan-tuan dengan paras akan minggu depan jauh. Nampak tak? Dulu saya suka re-entry H4 H1. Saya masuk. Dia baru turun, dia naik, dia hit balik SL saya. Dia turun, dia hit balik SL saya. Jadi banyak kali terkena. Nampak tak? Jadi saya cuba mencari time frame yang mana jarak re-entry tu jauh. Dan jarak yang selamat yang saya sini biasa ambil adalah di daily. Di daily. Jadi kalau itu berlaku, cantik. Tetapi kalau hanya membuat bacaan market hilang volume buy, tidak ada sebarang bacaan momentum sell, okay fine. Kita terima apa yang market beritahu. Kita ikut apa market beritahu. And then kita tutup sell dan kita mencari bacaan-bacaan buy. Sebab kalau kita pergi kat weekly, ni apa ni? Tema. Bila ini berlaku dekat weekly, maka dekat monthly apa dia? Dia entry buy. Ni apa ni? Ni apa ni? Momentum. So yang jatuh ni apa ni? Jadi tuan-tuan, sebenarnya weekly ni buat bema. Yang mana monthly buat re-entry buy. Jadi nampak tak momentum, nampak tak EMA lagi di atas BBB? Masih lagi kuat lagi. Okay. Sekarang monthly dah berapa candle? Ada 4 candle. Berbaki berapa? 16. 16 candle monthly berapa lama? 16 bulan. Setahun lebih. Setahun lebih. So pandai-pandai dah kira . Pandai-pandai dah kira. Aduh. Saya beritahu bentuk yang berlaku sebab bentuk ni berlaku dekat H1, dekat H4. Cuma kita tahu dengan mata time frame, kekuatan market tu kita tahu. Nampak? Jadi bila kita tahu how strong the market, kita pelbagaikan kita punya strategi. Janganlah masuk satu je. Masuklah banyak, pelbagaikan. Jumlah modal yang contoh ada $1,000. Contoh, pecahkan setiap akaun $200. Tapi dia punya risiko yang berbeza-beza. Ada 0.01, hanya 0.01, ada yang hanya 0.02, ada hanya 0.03. Jadi mempelbagaikan risiko. Itu yang saya buat. Ha? Okay? Alright, semua? Okay. Alright, dah satu jam. Okay, dah satu jam cakap. Last one lah, last. Dekat pun negeri. Last. Seorang last. Ni majoriti senyap ini. Senyap okay. Ada makna cikgu. Okay, saya ambil soalan yang ada dekat chat. Baru saya terbaca kat sini. Tentang goal. Goal memang minat lah tuan-tuan . Confirm goal. Dulu saya suka lain goal tapi lately saya kurang. Sebab saya nak mencari multi-pair kalau untuk gold tak banyak. Gold dengan silver. Kalau macam tadi saya tengok CAD dia ada 4 pair. Jadi saya lebih confident lah. Okay, untuk gold last . Gold masih lagi dalam keadaan downtrend. Mana gold saya ni? Okay, ni gold. Okay. Tonton, kalau kita lihat di sini, gold, tengok garisan EMA ni masih di bawah MACD. Nampak? Jadi bermaksud dia masih di dalam downtrend. Cuma bila kita nampak bacaan di momentum atau extreme buy, dia akan buat TP wajib kat sini. Ini zone-zone re-entry tau. Zone re-entry, tuan-tuan lihat di sini. Kalau di 4 jam, nampak tak? Sekejap saya besarkan di sini. Pam. Okay. Ini apa ni? Bema. Nampak tak? Dia banyak sideway. Itu sebab tuan-tuan, saya banyak, bila saya nampak bentuk macam ni, dan dia sideway, dia membentuk re-entry. Sideway DTF kecil. Sideway DTF H4 membentuk re-entry DTF daily. Itu cerita dia. Jadi bila berlaku sideway di sini, maka tempat-tempat terbaik untuk kita sell untuk harian adalah di antara mid BB kepada top BB. Itu is zone ni tuan-tuan. Ni. Inilah zone dia. Inilah zone dia. Macam ni, orang kata, momentum. Kenapa tak naik? Sebab
Maybe flat. Okay, sebenarnya tuan-tuan ni, salah satu cara lagi adalah kita nampak ni momentum, katakanlah ni kita nampak momentum bike di H4. Salah satu cara lagi yang biasa saya kongsikan adalah ketika kita nampak momentum bike di H4 muncul, selesai, muncul, kita lihat di H1. Pada ketika itu, apa berlaku ke H1? Candy alien. Ada tak momentum bike berterusan ke H1? Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan, ini yang beritahu kita bahawa momentum bike di H4 tu tak kuat. Kalau kuat, macam ni cerita dia. Saya ambil contoh dekat pair yang secret lah. Kalau kuat, tuan-tuan nampak di UK momentum buy? Okay. Nampak tak di H1? Masih lagi momentum buy? Jadi bila kita nampak momentum buy di H4, di H1 masih lagi ada momentum buy. Bermaksud momentum buy H4 tu kuat. So sama cerita dia, macam kita cerita dekat goal tadi. Jikalau kita tahu, kita nampak bahawa momentum buy kuat dekat H4, tetapi di H1 tidak ada momentum buy, maka dia tidak ada kekuatan untuk nak naik. Again, kena ada multi time frame. Nak atau tidak, kena ada multi time frame. That's why tuan-tuan BBMA memang ilmu yang mana tuan-tuan nak atau tidak terima untuk multi time frame. Alright? Okay. Saya rasa itu sajalah. So, bagi siapa, tadi saya ada tiba beberapa PM. Bagi siapa yang bertanyakan pasal kelas, saya kelas penafsiran saya tutup hari sekolah Khamis. By 30 hari bulan saya dah tutup pendaftaran lah, sebab saya nak standby untuk nak buat ni, buat persediaan. So, tuan-tuan boleh PM saya whatever pendaftaran dan pembayaran RM300 tuan-tuan untuk sepanjang bulan ni. Saya dengan Cik Ujun akan kongsikan, itu pandangan saya dari segi teknikal. Cik Ujun akan bagi pandangan dari segi fundamental yang lebih detail lah. Banyak terminologi yang saya sendiri pun baru belajar sebenarnya. Macam-macam aja. Right? Untuk tempoh sebulan. So, saya rasa itu saja buat kali ini. Moga tuan-tuan trade yang lebih relax. Jaga pada hidupan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.